Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa alam raya, maha agung, maha segalanya, dan yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan dalam hidup ini. Salawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dengan sahabatku di channel ini. Harapan dan doa dari kami, semoga sahabatku semua hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dilapangkan rezeki, diampuni segala dosa, dipanjangkan umur dan hidupnya barokah. Amin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 5 golongan manusia yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Surga yang digambarkan sebagai tempat penuh kasih sayang dan kenikmatan adalah tempat akhir kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tempat itu kepada orang-orang yang telah dipilih. 5 kelompok orang dalam agama Islam dijamin akan masuk surga tanpa hisab. 5 kelompok ini dikenal sebagai Ashabul Jannah, yang berarti penghuni surga. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 kategori ini pasti akan masuk surga dengan bebas dan menikmati kebahagiaan abadi. Menurut Islam, berikut adalah penjelasan tentang 5 golongan manusia yang dijamin akan masuk surga tanpa hisab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan pertama adalah Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul Allah adalah orang pertama yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan ajaran dan petunjuknya kepada orang-orang di seluruh muka bumi ini. Mereka adalah contoh orang yang luar biasa dalam menjalankan kehidupan yang benar dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan dan panutan kita, yang merupakan nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan kedua, orang yang mati syahid. Orang yang meninggal dengan berjuang membela iman dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala disebut syahid atau martir. Mereka dipandang sebagai orang yang sangat mulia, tinggi derajatnya, dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab sebagai hadiah atas pengorbanan mereka yang begitu besar dan luar biasa. Jadi seorang yang syahid tidak mudah, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan siapa yang cocok untuk menjadi syahid. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan ketiga, orang yang memberikan sedekah dengan ikhlas. Orang-orang yang memberi secara tulus ikhlas tanpa mengharapkan kepada pemberinya berupa balasan baik materi atau non materi akan masuk surga tanpa hisab. Sedekah itu dapat berupa uang, waktu, tenaga, pikiran, dan keahlian yang dimiliki. Semua sedekah yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin akan masuk surga tanpa hisab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan keempat adalah orang yang menjaga salatnya. Salat adalah ibadah yang harus dilakukan oleh semua orang yang beragama Islam, baik laki-laki atau perempuan, dan tidak dapat digantikan dengan ibadah lainnya. Orang-orang yang beribadah dengan khusyuk dan taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk surga tanpa hisab. Salat bukan hanya tindakan fisik, itu juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan golongan kelima adalah orang yang berbuat baik kepada sesama. Mereka yang berbuat baik kepada orang lain juga dijamin masuk surga. Berbuat baik tidak hanya kepada teman, keluarga, tetapi juga orang asing dan makhluk
hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Salah satu cara untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan taknya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menciptakan kebaikan dunia adalah dengan berbuat baik. Menurut agama Islam, ini adalah 5 golongan manusia yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Setiap orang yang agama Islam harus berusaha mengikuti jejak 5 golongan ini dan menjalani hidup dengan cara yang benar-benar taat dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan hal-hal yang baik dan benar, kita semua diharapkan dapat hidup selamanya di surga jika kita melakukan perbuatan baik dan benar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ulasan di atas kita dapat mengambil pelajaran hikmah yang bisa diambil sehingga semakin mempertebal iman dan Islam dan semakin giat dalam beribadah. Baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dahulu video ini kami sampaikan. Terima kasih dengan sabar menonton video ini sampai selesai. Tak lupa sebarkan kebaikan-kebaikan agar menjadi ladang amal yang kita nikmati di akhirat kelak. Lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman sekalian agar mereka juga mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video Islam berikutnya. Selamat menjalani hari ini dengan penuh barokah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.